Balik maneh nang channel YouTube Asli Surabaya. Ambek aku Zihan sing ngancani kalian sampe maring kore. Nah, saiki aku ono nang gone 88 Avenue. Apa iku rek? Iki ku proyek BUMN sing bekerja sama antara PT Dharma Permai ambek PT Waskita Realty. Untuk lebih jelas e, ayo melu aku rek. Nah, iki rek ono apartemen sakmene gedene lho. Ono 2 tower nang kene, gawe kon kabeh sing golek nggon hunian isok nang tower sing sebelah kene. Iki jenenge tower residen, cocok pol guys sing golek hunian. Gawe awakmu kabeh sing golek kantor atau office, iki isok nang kene. Ono jenenge tower Soho, small office, home office. Ayo rek, melu aku maneh. Oke rek, aku wis nang pintu masuk iki. Nah, ketok rek nang kene ono security sing bakalan bantu aku masuk. Soalnya nang kene ku gak oleh sembarangan masuk rek, lek guduk penghunine. Jadi kon kabeh lek golek hunian sing keamananane mantap, yaiku nang kene rek. Sing Bu. Nah, saiki aku wis ono nang lobine rek. Delokan lobine nyaman pol apike koyo ngene lho. Penasaran lebih lanjut? Karena aku wedi nyasar, aku tak ngajak tim teko 88 Avenue-ne ya. Ini rek. Nah, halo Mas. Halo. Ayo kenalan dulu Mas. Oh ya, saya Dendi juga sebagai sales and marketing di Project 88 Avenue sini. Oh ya. Iya. Aku pengen jalan-jalan Mas, habis ini. Boleh ya diajak masuk Mas? Boleh, boleh. Tapi sebelumnya mau tanya-tanya dulu Mas. Ini lokasinya kan di Surabaya, Surabaya mana ya Mas ya? Ini di Surabaya Barat, untuk lokasinya kita di Jalan Dharma Permai 3, Kampung 88. Oke, Dharma Permai 3. Deket apa aja itu Mas? Untuk aksesnya kita cuma 5 menit dari tol satelit. Oh iya. Untuk kalau yang fasilitas terdekat sini kita ada hospital, National Hospital sama Mitra Keluarga. Okay. Sama kalau sekolah kita ada Meridian, dekat cuma di sini jalan di depan sini dan itu. Mall-mall Mas, dekat mall. Mall kita ada Pakuwon Mall, terus Pakuwon Mall cuma 2 kilo di sini, sekilo lah, cuma sekilo kalau Mas. Sekilo terus sama ada di Ciputra Wet juga cuma 2 kilo dari sini. Oke. Ya bare tertarik ono mall, cedek rumah sakit, panggone mantap digawe golek hunian. Ayo, saiki delok-delok huniane. Oke, Mas Dandi ini kan udah ada di tower resident ya? Iya. Berarti tower hunian. Saya mau lihat-lihat ini unit yang ready ada apa aja, Mas? Boleh, kita untuk yang ini mau kita, saya kasih lihat untuk yang show unit itu ada 2 unit. Kita ada 1 LDK sama 2 LDK. Oh, bedanya apa itu LDK itu, Mas? Kita pakai istilah Jepang karena kita arsitektur kita juga dari Jepang, dari Tange Associate. Jadi LDK itu istilah Jepang living dining kitchen. Jadi ada living room, dining roomnya sama kitchennya gitu. Sama. Kalau satu itu maksudnya satu bedroom. Oke, langsung dilihat aja yuk. Nah, iki aku wis ono nanggone 1 LDK. Ini lek masuk ya apa, Mas? Ini kita bisa pakai 3 macam. Kalau ini tak kasih lihat yang pakai akses. Terus bisa pakai manual sama pin. Nah, ini kita LDK ini tak jelasin luasnya dulu. Kita untuk LDK ini luasnya sekitar 40,16 meter. Terus untuk ada apa aja kita ya yang udah saya jelasin tadi, kita LDK itu living dining kitchen, jadi satu bedroom sama satu ada kamar mandinya satu, terus ada living roomnya juga, living room sama kitchen. Sama, untuk fasilitasnya kita untuk semua unit di sini kita dapat ada video phone-nya. Itu untuk akses komunikasi ke bawah. Jadi untuk misal ada tamu itu kita bisa nge-track tuh tamunya beneran siapa, dia bener atau enggak, dan itu video phone. Sama cuman aksesnya cuman satu arah aja. Okay. Jadi kita bisa ngelihat dia siapa di video tapi orangnya nggak bisa ngelihat kita, cuman suara aja. Kalau mau ambil unit ini ada promo apa gitu Mas mungkin? Kalau sekarang promonya kita lagi ada promo cuman 500 jutaan aja, itu cuman limited unit. Dan kalau yang di luar itu kita ada promosi subsidi DP 10% dan ada subsidi akad juga 3%. Ya itu udah dapat yang disebutkan tadi. Ya, itu untuk promonya sebenarnya kita unfurnish sih itu juga. Nah, ini aku mau kasih contoh untuk kalau unit yang ada nggak ada furnisnya, sebutannya unfurnish.
Cuman mau ngasih aja perbedaannya. Kadang kan orang kalau di develop-develop di apartemen-apartemen kan ngejualnya yang ada furnisnya kayak gitu. Soalnya kadang beda banget nih sama unfurnisnya gitu. Nah ini kita nih mau ngasih lihat kalau unfurnis aja sebenarnya kita juga mewah kok kayak gitu. Kan nggak ada bedanya, nggak ada bedanya ya, tergantung sesuai selera aja. Kalau ngasih furnisnya mau model kayak gimana. Nah ini mau aku kasih contoh lihat untuk unit yang 2 LDKS. Bedanya kalau tambah S itu berarti tambah ruang servis. Bisa dilihat kita laundry, kalau tambah ya, ruang servisnya ya itu bisa dipakai buat laundry atau misal ada maid. Masih cukup sih, masih kayaknya kurang sih ya, kalau di kalau tambah maid masih bisa gitu. Bedanya ini untuk ruang servis itu luasnya bedanya hampir 10 meter sendiri. Kalau kita luasnya 75 meter kayak gitu. Kalau dilihat-lihat cocok banget buat yang udah berkeluarga ya Mas ya. Iya, ini ada bener. Kamar tidur. Ini orang tuanya, ini anaknya gitu ya, ya udah remaja gitu ya, anaknya dari desainnya. Kalau udah berkeluarga udah punya anak, lebih luas juga gitu. Beda kan nanti sama satu ini kamar gitu. Anak-anak remaja gitu ya. Iya, ini lebih luas juga. Jadi enggak boring lah. Nanti aku kasih lihat fasilitas-fasilitasnya. Jadi kita banyak fasilitas juga di sini. Ya, Rek, karena udah jalan-jalan di kamar, ayo kita pindah ke fasilitas yang ada di 88 Avenue. Bisa dilihat ada kolam renang, gym, terus gym, terus ada private movie theater. Wow, ada movie theater kita juga. Ada banyak banget, ada beberapa macam. Kita ada ini contohnya lagoon pool, ada kids pool, ada whirlpool, sama ada hanging pool. Jadi di situ nanti ada gym di sebelah sana ya? Iya. Ada movie theater juga di sebelah sana. Terus ada kids area, kids untuk area bermain anak-anak, ada barbecue juga, kayak gitu. Wow. Ini lobbynya Soho. Iya. Soho itu small office untuk keperuntukannya sebenarnya lebih ke kantor sih. Jatuhnya tuh kayak ruko sebenarnya. Jadi kantor sekalian bisa buat huni. Jadi kan kita modelnya mezzanine 2 lantai. Lantai satunya bisa dibuat untuk kantornya, di lantai 2-nya buat huniannya. Buat arek-arek yang cari kantor cocok ya kesini. Iya. Sawise dhewe mau keliling-keliling teko tower residen sampai tower Soho, ae dhewe matur suwun sik nang Mas Dandi ya Mas ya, matur suwun. Ya jangan lupa ya, kita lagi ada banyak promo nih sampai Desember. Iya. Cuma 500 jutaan aja limited unit. Iya Rek, info selanjutnya ono nang Instagram. Ada di bawah ini kita ada official Instagram kita sama nomor hotline kita. Iya, ngene ya Rek ya. Nah, mau kan wis tak ajak keliling-keliling Rek ambek Mas Dandi mulai teko Tower Residen sampai Tower Soho. Plus promo-promone dicatet ya Rek, ojo sampai lali. Tak eling no mana ya, alamat iki ono nang Jalan Dharma Permai 3, Kavling 88, Surabaya. Ojo lali, like, comment, subscribe channel YouTube Asli Surabaya.